kembali lagi bersama Ki Cemen Channel. Kali ini saya berada di lokasi syuting Ikatan Cinta. Dan saya akan syuting dengan pemain utama pada sore hari. Dan bisa disaksikan kemudian guys, tempat Ikatan Cinta yang sudah memasuki beberapa episode. Dan disinilah dari mulai episode pertama sampai terakhir sampai sekarang syutingnya ada di tempat. Dan di dalam gedung ini set sudah tersedia. Dan kali ini saya berada di halaman belakang, yaitu villa BKT yang berada di Kumbulis Pasir Angin Megamendung. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan aktifkan lonceng agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami bersama Ki Cemen Channel. Mari kita lihat selanjutnya. Baik, para teman-teman, para sahabat-sahabat, dan inilah lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta yang tayang di RCTI. Kita lihat suasana lokasinya, dan saya berada di belakang gedung BKT bagian belakang. Ini para kru-kru Ikatan Cinta sedang persiapan syuting berada di Masjid Al-Mutakin, Jalan Panduraya, Bogor. Inilah tampak dari depan Masjid Al-Mutakin yang dijadikan syuting sinetron Ikatan Cinta. Dan kali ini saya sendiri akan syuting bersama pemeran utama, yaitu Aldebaran, syuting di masjid ini. Nah, ini persiapan set pertama Aldebaran akan syuting. Di sini kita bisa lihat para teman-teman, persiapan para kru-kru Ikatan Cinta. Di sini bisa disaksikan para kru Ikatan Cinta sedang melakukan set untuk mengadakan syuting di area luar Masjid Al-Mutakin. Dan saya akan syutingnya di dalam masjid bersama Aldebaran. Nah, ini berada di dalam masjid. Kita bisa saksikan di sini setnya di dalam masjid. Aldebaran menemui Ustadz untuk konsultasi seputar tentang agama. Baik teman-teman, para sahabat-sahabat, mungkin segitu dulu video dari kami, karena sebentar lagi kami akan melakukan syuting bersama Aldebaran. Mohon maaf tidak bisa ditampilkan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.